bilang kemarin, ups, angkat gandengan. Gising. Sana pengawal polisi. Apakah ini akan mengenai ya, teman-teman? Terus lewat, terus lewat. Oke teman-teman, ini mobil yang muatan panjang ya, telah masuk ke arah lokasi PT PLTA Marancar. Kita akan pantau di sini teman-teman, bagaimana mereka melewati tikungan ekstrim dan tajam ini. Semoga tidak ada kendala. Apakah ini bisa lolos di berapa tikungan ini? Dan di sana loader yang akan membantu meluruskan gandengan. Ini benar-benar ekstrim perjuangan teman-teman. Ini yang paling sempit, ada satu lagi kita akan pantau dari tanah. Oke, di sini yang paling tajam ya, semoga ini tidak membahayakan, tidak kendala. Oh my god, tuh ngisi angin.
ini akan menggugah selera warga untuk menonton ya. Sepertinya truknya tidak bergerak. Oke, mulai bergerak. Oke. Oleng bos. Yang satu lagi turun dong. Ini bisa-bisa tumbang itu yang Telkom. Sudah berbau kain klos ya. Kain klos alias kampas kopling. Di atas telah ramai antri kol diesel alias kanter. Ini yang saya bilang kemarin, ups, angkat gandengan. Oke, sorong terus. Oke, akhirnya sukses. Dan ada beberapa tikungan lagi ya. Mari kita saksikan. Ini dia panjangnya teman-teman. Oh, dan loadernya mengikut dan mengkawal terus sampai ke lokasi. Kita akan juga ikut memantau perjuangan driver ini teman-teman. Dan buat para istri yang ada di rumah, doakan suaminya yang berjuang di atas roda. Ini gempar ini. Oke teman-teman, ini tikungan ini yang sambil mendaki ya tikungannya. Oke, gising. Oke teman-teman, akhirnya sukses. Dan ini ada lagi tikungan. Ini di jalan sini, di lintas ini banyak banget tikungan. Sudah itu jalan sempit ya. Dan tidak wajar lagi untuk kendaraan sepanjang ini.
lagi, diangkat, didorong. Oke, bergeser gandengannya. Ini luar biasa ini apanya, operator loader. Bagaimanakah? Oke, angkat lagi. Angkat, dorong. Oke teman-teman, ini lolos ya, lolos sudah. Dan ini terakhir jalan lurus, dan di beberapa bagian lagi ada tikungan-tikungan tajam lagi ya teman-teman. Dan jalan telah macet. Jalan telah macet. Ini jalan lintas Batang Toru menuju PLTA Marancar. Oke, di sini ada beberapa tikungan-tikungan ya, tapi tidak begitu tajam dan tidak ekstrim banget ya. Oh, apakah di sana nyangkut? Kita akan perdekat ya teman-teman. Oke, mari kita lihat. Ini luar biasa ya, tenaga segmen. Loader di belakang tetap bersamaan dengan truk trailer ini agar selalu memantau di mana tikungan yang tidak bisa dilalui oleh truk trailer itu ya teman-teman. Ini pemilik barangnya alias ataupun dia pengawas ya teman-teman. Oke, mari kita pantau terus.
Oke, dan di sini ada tikungan dan di sini ada rumah, semoga tidak apa ya kendala, tapi tidak begitu ekstrim lah. Kita akan pantau sampai ke depan gerbang pos PLTA Marancar ya teman-teman. Polisinya lambaikan tangan ya. Oke, mari kita pantau lagi. Oke, dan di sini ada jalan lurus dan saat ini ada situasi perbaikan jalan di sana. Tidak seberapa jauh lagi ya ke lokasi PLTA Marancar. Jos kandos! Oke, mari kita pantau terus sampai ke lokasi. Oke teman-teman, kita akan coba memantau di sini dan di sana pengawal polisi. Ini kita berada di tikungan dekat musola bagi teman-teman yang tahu. Lokasi ini komen di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mereka sudah terlihat di sana. Apakah ini akan mengenai ya teman-teman? Terus lewat, terus lewat, 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 lewat terus. Tengok kiri, kiri. Awas jatuh beram itu banyak. Oke, akhirnya sukses. Takut kena ini pondok-pondok musola. Dan tinggal satu unit lagi ya yang untuk dilansir, satu batang lagi ya teman-teman.
Itu banyak sepertinya sudah jatuh beram. Operator loader turun melihat situasi. Ini ekstrim bos. Tadi nyangkut ban gandeng ya. Tepatnya di situ, di tebing itu lengket tadi. Tanjakannya tinggi. Oke, mari kita pantau terus. Oke teman-teman, ini dia lokasinya. Lokasi PLTA Marancar. Dan mereka telah sampai di pos. Dan kita akan pantau satu unit lagi, alias satu batang lagi yang akan diantar. Kapan diantar ya teman-teman? Oke teman-teman, karena sudah berakhirnya perjuangan ini, tinggal perjuangan mereka di lokasi. Di lokasi juga ekstrim-ekstrim teman-teman. Tapi kita tidak bisa masuk ke dalam lokasi ya teman-teman. Dan sampai di sini videonya. Dan jangan lupa di like, di komen, diberi masukan, dan di subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye-bye. PLTA Marancar.